MUI Kota Depok memfasilitasi pertemuan antara Kemenag Kota Depok dengan Ustadz Muim dalam rangka klarifikasi penulisan berita yang ditulisnya di salah satu media yang cukup viral baru-baru ini. Selanjutnya, pertemuan tersebut diselenggarakan di ruang gedung dakwah MUI Kota Depok Senin 16 Mei 2022. Dalam rapat klarifikasi yang difasilitasi MUI Kota Depok dan dihadiri langsung Ketua Umum MUI Kota Depok Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA beserta jajarannya, juga dihadiri Kepala Kantor Kemenag Kota Depok Haji Asnawi disertai Kasubag Kemenag PCNU dan GP Ansor. Ketua Umum MUI Kota Depok, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA memberikan arahan singkat yang intinya jangan sampai dikesankan oleh masyarakat MUI Kota Depok dan Kemenag ada gesekan atau ada sesuatu permasalahan. Ketua Umum MUI Kota Depok, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA berharap adanya islah yang tadinya negatif menjadi positif. Masyarakat seolah-olah MUI dengan kemenangannya ada suatu gesekan-gesekan apalagi melihat ini ya depannya kayak dengan YouTube yang belum cokrot yang belum baca di dalamnya itu seolah-olah khususnya saya dengan kemenang ini dengan agama ada sesuatu gitu yang katakanlah kurang baik dengan anak masyarakat. Mudah-mudahan dengan firman Allah ya ilahinan firman Allah inna wa minna ikhwakum fa'aslikum bayin awaikum wa taqullah la'alakum turahmun Al-Hujurat ayat 10. Mudah-mudahan kita Islam dan yang tadinya mungkin ada yang negatif jadi berubah bisa menjadi yang positif. Itu yang saya harapkan dari pengumuman Islam Kota Depok dan mudah-mudahan. Dalam rapat klarifikasi tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kota Depok Haji Asnawi menyampaikan apresiasi atas fasilitas yang diberikan MUI Kota Depok, sekaligus menyampaikan bahwa Kementerian Agama Kota Depok secara kelembagaan sangat menjaga marwah MUI Kota Depok sebagai perkumpulan para ulama untuk memberi kontribusi keagamaan di Kota Depok. Barangkali itu yang saya hormati semua dan mudah-mudahan pertemuan kita insya Allah berjalan lancar dengan niat yang baik, tabayun, memberikan masukan-masukan termasuk klarifikasi terkait pemerintahan yang memang tidak hanya untuk wilayah Depok tetapi juga sifatnya sudah nasional terkait dengan bahasa MUI Depok ya, terkait berita warta ekonomi yang saya temukan karena memang dapat informasinya yang di WA saya seperti itu dan ada gambar pakai Dimyatinya gitu masalahnya kan sementara pakai Dimyati kan orang yang salah satu orang yang saya hormati dan tentu Kementerian Agama juga secara kelembagaan menjaga sangat menjaga marwah dari Majelis Ulama Indonesia Kota Depok sebagai perkumpulan para alim ulama para ulama ya untuk memberikan kontribusi terbaik terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan keagamaan di Kota Depok. Ketika ada informasi seperti itu, tentu saya tidak tinggal diam. Kita memberikan klarifikasi-klarifikasi atau minta klarifikasi-klarifikasi apakah betul dan tidak. Dan alhamdulillah hari ini bisa kita bertemu secara bersama-sama. Pertama atas nama
Kementerian Agama Kota Depok, saya selaku kepala kantor untuk mengucapkan ribuan terima kasih atas inisiasi pertemuan itu. Walaupun secara pribadi saya menganggap pada lambat terjadi, karena memang kegiatannya sudah hampir satu minggu ya. Ya nggak apa-apa, walaupun lambat tetapi itu bisa kita nanti selesaikan secara bersama-sama kan. Kemudian, jadi sekali lagi saya apresiasi pertemuan ini dan memang saya mintanya di MUI gitu ya, tidak di Kementerian Agama. So, kalau di Kementerian Agama juga, karena ini kan berita itu kan tentu ada klarifikasinya ke mana gitu kan. Nah, ya alhamdulillah, ya harta rumah TNUM sendiri kalau memang kemarin yang nggak bersedia juga kan nggak ada masalah. Atau di tempat lain gitu, tapi ya karena MUI menyediakan tempat ya, makanya saya apresiasi yang setinggi-tingginya dari Kementerian Agama Kota Depok. Kemudian yang kedua, Pak Kiai dan seluruh peserta yang ada di sini, kami memang di Kementerian Agama sedang menjalankan program dari 7 program Kementerian Agama yang diinisiasi oleh Gus Yakub. Ya, salah satunya adalah tentang penguatan moderasi beragama. Ya, ini kami jor-joran lah para penggawa-penggawa di Kementerian Agama Kota Depok dari hulu hingga hilir, dari pejabat hingga staf, dan juga tentu teman-teman lainnya yang menjadi bagian penting di Kementerian Agama Kota Depok untuk menjaga betul sekaligus memainkan peran ya terhadap penguatan moderasi beragama. Terkait dengan berita yang cukup viral baru-baru ini, Ustadz Nuim sebagai penulisnya dalam forum klarifikasi tersebut menyampaikan pernyataan kepada MUI Kota Depok bahwa terkait dengan tulisan berita tersebut adalah tanggung jawab pribadi dan tidak mengatasnamakan lembaga MUI Kota Depok. Iya, terima kasih ya. Pada jadi tulisan saya itu tulisan pribadi. Ya, jadi saya akan bertanggung jawaban apapun putusannya, dan saya juga maksud yang baik yang memberikan masukan dan kritikan kepada menteri, dan itu sebagai rakyat, bagi sebagai asosiasi, bagi guru itu biasa memberikan masukan dan pastifan itu. Jadi saya kira tidak ada hal yang salah ya dalam proses saya itu, dan dalam itu juga ya saya tidak pernah mengatasnamakan diri sebagai MUI ya. Jadi itu hanya sebagai pribadi, dan kalau memang MUI merasa bahwa itu ada kesalahan di saya itu, ya yang itu nggak saya sengaja, saya mau apa dengan MUI. Yeah, yeah. Tapi saya kira saya pribadi tidak pernah membahayakan atau memberikan tindak buruk pada MUI. Ya, ratusan tulisan saya ya, itu sering juga mengenai MUI dan itu membawa banyak kebaikan. Ya. Baru mungkin sekarang ini yang kan dia mengajukan jalan.